rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita pada malam Selasa. Dan pada malam hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk memahami kembali beberapa istilah dalam manhaj tarjih. Berangkat dari manhaj tarjih yang telah diputuskan di Jakarta tahun 2000, yang sebelumnya tahun 89, kemudian 90 di Malang, dan terakhir tahun 2000 diputuskan pada waktu muktamar dan munas tarjih di Jakarta. Kenapa kita perlu memahami kembali beberapa istilah dalam manhaj tarjih? Walaupun nanti dalam penyampaiannya mungkin saya akan menyampaikan secara berurut, artinya tidak fokus pada satu istilah, tapi istilah-istilah yang ada dalam manhaj tarjih ini ada sangkut pautnya dengan masalah-masalah yang lain. Yang pertama yang perlu kita pahami kembali adalah menurut Muhammadiyah bahwa sumber ajaran, sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Kalimat ini sudah sering kita dengar. Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Kalau Bapak Ibu membaca HPT halaman 278, belum ditemukan istilah As-Sunnah Al-Maqbulah. Yang ada dalam HPT halaman 278 disebutkan Al-Aslu fit tasri'il Islam alal itlaq huwa Al-Qur'anul Karim wal Haditsus Syarif. Dasar mutlak dalam penetapan hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis As-Syarif. Kemudian nanti kalau membaca kitab atau dalam HPT itu ada bagian Al-Masailul Khamis, masalah lima. Dalam masalah lima berkaitan dengan definisi agama, ma huwaddin. Kalimat yang digunakan bukan Al-Hadisus Syarif, yaitu ad-dinul Islam huwa maja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Qur'an was sunnah as-sahihah. Jadi yang pertama, penggunaan istilah di dalam manhaj tarjih yang tertera di dalam HPT halaman 278 menggunakan istilah al-hadis as-syarif. Kemudian di dalam dokumen masalah 5 khusus berkaitan dengan ad-din agama yang digunakan adalah as-sunnah as-sahihah. Kenapa muncul as-sunnah al-maqbulah? Pada awalnya pembagian hadis itu dua. Pertama adalah hadis sahih, yang kedua adalah hadis dhaif. Kemudian sesuai dengan perkembangan dalam ilmu mustalah hadis,
pembagian hadis dibagi menjadi tiga. Pertama adalah hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga adalah hadis dhaif. Saya enggak tahu ini saya bicara ini paham enggak tentang hadis-hadis ya. Mudah-mudahan hadis sahih itu sudah jelas. Kemudian muncul ada istilah hadis hasan. Hadis hasan ada dua. Pertama hasan lidati, hadis karena hadis itu sendiri derajatnya disebut dengan hadis hasan. Sedangkan yang kedua adalah hadis hasan ligoiri, kumpulan hadis-hadis dhaif yang saling kuat menguatkan satu dengan yang lain. Jalurnya banyak, maka dikategorikan kepada hadis hasan ligoiri. Dengan pembagian itu, maka muncullah istilah as-sunnah al-maqbulah. Jadi as-sunnah maqbulah itu kriterianya adalah pertama hadis itu hadis sahih. Yang kedua adalah hadis hasan. Kalau hadis dhaif, tapi dhaifnya itu sangat berat, yang biasa disebut dengan hadis matruk, maka itu tidak bisa dikategorikan kepada hadis hasan ligori atau tidak masuk kepada hadis as-sunnah al-maqbulah. Nah, ini nanti akan berdampak dengan pemahaman terhadap as-sunnah al-maqbulah. Maka nanti Bapak Ibu sekalian, di dalam beberapa buku ketika membuat definisi, membuat istilah, sumber ajaran Islam menurut Muhammadiyah adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Kalau menggunakan As-Sunnah As-Sohihah, biasanya dalam tanda kurung. As-Sunnah As-Sohihah dalam kurung As-Sunnah Al-Maqbulah. Supaya jelas hadis kualitas yang mana yang dipakai dalam ajaran Islam atau sebagai sumber hukum. Kalau kita lihat pembagian sumber hukum menurut para ulama, bagian pertama masadirul ahkam al-muttafaqah, sumber hukum yang disepakati. Kemudian yang kedua adalah masadirul ahkam al-muhtalafa, sumber hukum yang diperselisihkan. Kalau kita mempelajari lagi tentang sumber hukum dalam kaitannya menurut para ulama usul, sumber hukum ada dua, ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Yang disepakati ada empat. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma, yang keempat Qiyas. Sedangkan yang diperselisihkan mulai dari maslahah mursalah, urub sampai saruman qoblana dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Muhammadiyah? Muhammadiyah memahami bahwa dari pengelompokan itu secara tegas disebutkan sumber hukum ada dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali, Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Bagaimana tentang ijma, qiyas, masalih mursalah, huruf, saddud dari'ah, istihsan, istishab, dan lain sebagainya. Di dalam manhaj, Muhammadiyah berpendapat bahwa semua itu dikategorikan bukan kepada sumber hukum, tetapi merupakan teknik yang digunakan dalam menetapkan hukum. Atau dengan kalimat lain, ijma, qiyas,
maslahah mursalah dan lain sebagainya merupakan teknik metode dalam penetapan sebuah hukum. Ini agak berbeda pemahaman Muhammadiyah dengan para ulama usul fiqh. Muhammadiyah tidak memandang kategori yang berlaku secara umum. Maka dari situ muncullah istilah dalam manhaj itu, Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan dalam dinamika kesejarahannya selalu berupaya merespon berbagai perkembangan kehidupan dengan senantiasa merujuk pada ajaran Islam. Ar-ruju ilal Quran wa sunnah al-maqbulah. Nanti bisa dibaca dalam bab 1 Muqaddimah tentang manhaj tarjih dan pengembangan pemikiran Islam. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai persoalan, maka yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah ar-ruju ilal Quran wa sunnah al-maqbulah. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Adakah dalil-dalil yang menjelaskan tentang persoalan itu? Baik dalil itu dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah Al-Maqbulah. As-Sunnah Al-Maqbulah, hadis sahih, hadis hasan. Semua. Maka nanti bisa kita lihat dan kita cermati Bapak-Ibu sekalian. Di dalam buku tanya jawab agama atau rubrik tanya jawab agama, di dalam suara Muhammadiyah, kalau Bapak Ibu mencermati jawaban yang dikemukakan oleh Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih Divisi Fatwa, ketika ada pertanyaan, maka yang pertama kali dikemukakan adalah dalil. Adakah dalil dalam Al-Quran? Kalau ada, maka yang pertama dimunculkanlah dalil Al-Quran. Yang kedua, kalau tidak ada dalam Al-Quran, adakah dalil dalam As-Sunnah Al-Maqbulah? Baru dari situlah bagaimana pemahaman Muhammadiyah terhadap dua sumber hukum Islam tersebut. Tidak langsung kepada pendapat kaul ulama. Tidak merujuk kepada pendapat suatu kitab. Tidak merujuk kepada pendapat seseorang. Ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan merespon berbagai perkembangan kehidupan dengan merujuk kepada ajaran Islam. Ar-ruju ilal Quran wa sunnah al-maqbulah. Apa makna ungkapan arju ilal Quran wa sunnah? Ungkapan arju ilal Quran wa sunnah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini menimbulkan kesan bahwa Muhammadiyah pernah meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti kalimat kembali kepada khitoh. Mungkin selama ini apa yang dilakukan itu sudah jauh dari khitoh. Muncul ada istilah arju ilal Quran wa sunnah, ada kesan Muhammadiyah pernah meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya kesan itu hilang. Karena yang dimaksud dengan arruju ilal Quran wa sunnah yaitu merupakan ajakan untuk memahami dan mengamalkan agama Islam secara langsung dari sumber pokoknya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Problemnya nanti bagaimana cara memahami terhadap kedua sumber tersebut. Dari hasil pemahaman itu, bagaimana cara mengamalkannya. Jadi arruju ilal Quran wa sunnah artinya adalah bagaimana kita memahami kembali dan mengamalkan
agama Islam yang bersumber langsung dari sumber pokoknya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah kemudian kembali lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa maksud arju ilal Quran wa Sunnah? Saya coba kemukakan kembali, dulu pernah saya sampaikan di pengajian malam Selasa ya. Mungkin tahun 2017. Pembahasan tentang arju ilal Quran wa Sunnah. Ada beberapa pendapat di kalangan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Saya ambil pertama dari Pak Sukrianto dalam tulisan Kembali ke Dasar, Back to Basic, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pandangan dari Pak Amin Abdullah. Pak Sukrianto menjelaskan bahwa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan hidup kita, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan kolektif, baik secara pribadi maupun berjamaah. Apa yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, setiap saat kita harus membuka, membaca dan memahami Al-Quran dan atau As-Sunnah untuk melakukan konsultasi guna mencari petunjuk dalam mengatasi berbagai persoalan individu maupun sosial. Ini tampaknya yang mungkin bukan meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Qurannya dimiliki, As-Sunnahnya punya. Tapi dalam kehidupan keseharian, mungkin banyak warga Muhammadiyah yang jarang membuka Al-Quran, apalagi membaca, memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kalaupun membuka, membaca, tidak sampai pada memahami. Mungkin pada momen-momen tertentu, ada kematian baru membuka Al-Quran. Ada pengajian, membaca Al-Quran. Tapi apa yang dibaca, apa yang dibuka itu tidak dipahami. Seharusnya umat Islam itu setiap hari, setiap saat, karena Al-Quran itu merupakan pedoman utama bagi umat Islam, maka selalu membuka, membaca dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Ini maksud arju ilal Quran wa Sunnah. Meskipun memiliki Al-Quran dan As-Sunnah, tidak cukup hanya sekedar memiliki, bagaimana budaya membuka, membaca dan memahami itu terus dilakukan. Kemudian Pak Amin Abdullah menjelaskan, landasan filosofis dan dasar berpijak pemikiran keagamaan Muhammadiyah itu sudah pas. Ini menurut beliau. Kenapa sudah pas? Karena Muhammadiyah telah memadukan semangat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan anjuran untuk melakukan ijtihad dan tajdid. Beliau pernah menjadi ketua majelis tarjih, sehingga mengalami apa yang dilakukan oleh majelis tarjih itu sudah tepat. Setiap ada persoalan, pasti arruju ilal Quran wa Sunnah. Kedua gerakan tersebut, artinya gerakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan melakukan ijtihad dan tajdid, merupakan suatu yang tidak bisa dipisahkan. Ibarat sekeping mata uang dengan dua permukaan. Tidak cukup kita mengatakan kita telah melakukan ijtihad atau tajdid, tapi ijtihad dan tajdid tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dua hal ini harus dilakukan. Inilah pandangan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berkaitan dengan arju ilal Quran wa Sunnah. Maka
dari beberapa pandangan ini menyadarkan kepada kita semua bagaimana kita untuk menumbuhkan kembali semangat membuka, membaca, dan memahami Al-Quran. Termasuk juga memahami As-Sunnah. Sedikit pengajian-pengajian dalam rangka untuk membaca dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi kajian-kajian yang berkaitan dengan hadis. Mungkin kalau tafsir itu banyak ya. Di mana-mana pengajian tentang tafsir itu cukup banyak. Tapi kalau berkaitan dengan kajian tentang hadis ini sangat sedikit. Para mufasir cukup banyak. Tapi muhaddis, ahli hadis ini sedikit. Mungkin di Muhammadiyah bisa dihitung dengan jari. Maka di Muhammadiyah karena mufasir membaca Al-Quran, memahami itu tidak bisa sendiri dilakukan, maka secara kolektif. Muhammadiyah memiliki semangat yang cukup bagus, ingin dalam sejarahnya memberikan yang terbaik kepada umat, yaitu dengan meninggalkan tafsir, yaitu tafsir At-Tanwir. Tafsir At-Tanwir yang setiap malam Kamis pasti disampaikan di Masjid Besar. Pengajian ketarjihan dua mingguan. Tafsir dengan manhaj. Ini yang sangat pokok. Bagaimana paham tafsir menurut Muhammadiyah. Dan itu dibuat secara kolektif bukan individu. Kalau yang individu bisa kita baca karya dari para ulama Muhammadiyah seperti tafsir Buya Yunahar Ilyas, kemudian Prof. Sa'ad Abdul Wahid dan lain sebagainya. Itu secara individu. Tapi secara organisasi yang resmi adalah tafsir At-Tanwir. Ini terus sampai sekarang sudah sampai pada juz yang keempat. Kalau dibukukan mungkin sudah empat, tapi dalam proses yang sudah diterbitkan baru satu. Yang satu pun mungkin pertanyaannya sudah dimiliki atau belum. Kalau yang satu belum dimiliki, apalagi nanti terbit yang kedua dan ketiga. Nah, mumpung masih satu, maka segeralah dimiliki. Tafsir At-Tanwir, tafsir pencerahan. Yang berbeda dengan tafsir-tafsir yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, artinya jika gerakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dipisahkan dari kegiatan ijtihad dan tajdid atau sebaliknya. Jika ijtihad dan tajdid yang dilakukan terpisah dari semangat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka pemikiran keagamaan tersebut bukan lagi merupakan ciri khas Muhammadiyah. Jadi ciri khas Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan Islam dalam menghadapi berbagai persoalan, yaitu melakukan gerakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan kegiatan ijtihad dan tajdid. Ini sebagai ciri. Orientasi kepada dimensi ilahiyah inilah arju ilal Quran was-sunnah yang membedakan Muhammadiyah dari gerakan sosio-kultural lainnya, baik dalam merumuskan masalah, menjelaskannya, maupun dalam menyusun kerangka operasional penyelesaiannya. Dulu pernah saya sampaikan dalam pengajian malam Selasa, perbandingan terhadap satu masalah yang dijawab oleh organisasi Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Saya kemukakan contoh yang diambil dari satu kitab di Nahdlatul Ulama yang cukup tebal, mulai tahun 1926 sampai 2000, yang berjudul Solusi Pemecahan Problematika Umat. Ketika ada satu masalah, dulu saya pernah bandingkan, masalahnya sama, tapi ketika membahas dari kalangan Nahdlatul Ulama pasti merujuk kepada kaul ulama, pendapat dalam suatu kitab.
Sedangkan di Muhammadiyah mencari dulu apakah dalam Al-Quran ada dalil yang berkaitan dengan masalah itu atau tidak. Kalau tidak ada, baru masuk kepada hadis. Kalau tidak ada, barulah dilakukan ijtihad. Itu modelnya. Dan itulah ciri Muhammadiyah yang membedakan dengan gerakan-gerakan Islam yang lain. Maka ciri-ciri ini kita coba pertahankan. Setiap ada persoalan, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Pemahaman terhadap kedua sumber tersebut, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dilakukan secara komprehensif integralistik melalui pendekatan bayani, burhani, dan irfani dalam suatu hubungan yang bersifat spiral. Saya penekanannya kepada pendekatan secara komprehensif integralistik. Nanti yang di belakang ini mungkin dalam kesempatan lain. Penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan suatu hukum dilakukan dengan komprehensif, utuh, bulat, dan tidak terpisah-pisah. Saya tadi pas telah buka sore itu dengar istri saya coba setelkan YouTube. Ada seorang ulama yang menyampaikan kita ini sudah salah semua dalam mengikuti Rasulullah tentang tidur. Saya dengarkan aja. Kita dengarkan. Menurut beliau, tidur kita ini sudah salah. Tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sampaikan dulu tentang makan. Adakah ketentuan makan 3 kali? Memang tidak ada. Dunia manapun tidak ada yang menetapkan makan harus 3 kali. Cuman kita ini kan sudah terbiasa makan 3 kali. Pagi, siang, sore. Ditambah dengan snack. Jadi makannya coba banyak kali. Masuk kepada masalah tidur. Bagaimana Rasulullah tidur? Rasulullah tidur itu 3 kali. 3 kali pertama tidur menjelang sebelum duhur, yang disebut dengan tidur qailulah, qailulah. Komentar saya dulu pernah 3 tahun qailulah dalam pendidikan, tapi pendidikan yang peserta didiknya hanya sedikit, 8 orang bisa diorganisir tidur. Jadi tidurnya jam 11 sampai jam setengah 12. Setengah 12 bangun, kemudian duhur. Itu tiap hari begitu. Nah sekarang kalau di lembaga Muhammadiyah seperti Mu'alimin, 1000 lebih, bisa enggak menidurkan anak setengah jam? Itu satu problem. Yang kedua, menurut beliau, Rasulullah itu tidur pada waktu azan awal. Dalam hadis ada. Kemudian tertidur, terbangun karena ada adzan subuh. Padahal dalam hadis-hadis lain, dalam Al-Quran dijelaskan, doa yang paling terkabul, dikabulkan itu, babil ashari yastagfirun. Pada waktu sahur itulah, kalau kita meminta ampun kepada Allah akan diampuni. Jadi, ashar itu bukan adzan awal. Justru waktu sebelum masuk pada waktu subuh, waktu sahur. Hanya saya berkomentar, apakah ini memahami hadis secara parsial, tidak integral, tidak komprehensif. Dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah dengan cara pemahaman komprehensif dan integralistik. Atau dengan kalimat di bawah, dalam pokok-pokok manhaj tarjih, poin yang ke-10, penggunaan dalil-dalil di sini Al-Quran dan Hadis,